بسم Alhamdulillah. الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نويت التعلم والتعليم ونفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa amri Wahlul min lisani yafqahu qawli wa waziran min ahli Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah kita jumpa di kelas ke-14 daripada kitab Qua'id Asasiyah Fi Ulumil Quran uh, Kita setelah kita menyelesaikan kemarin tentang istiarah, tashbih, kita masih tetap di dalam masalah bahasa ya memang sudah saya katakan bahasa dalam Al-Quran itu menempati hal yang sangat penting Anda tak akan bisa untuk faham Quran Anda tak akan bisa untuk menjadi mufassir yang muktabar yang diiktiraf kecuali memang Anda mempunyai skill yang sangat hebat di dalam di dalam bahasa kita masuk sekarang di pembahasan bahasa yang setelahnya yaitu di dalam kinayah wa ada sedikit perbezaan antara kinayah dan apa namanya takrit. Dia mirip-mirip begitu pula antara kinayah dan 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 majaz. Apa itu kinayah itu kinayah itu kecap lagi definisinya zikru syai wa iradatul malzum. Zikru syai wa iradatul malzum ketika kinayah ada lazim ada malzum. Anda diperbolehkan untuk E, bermaksud kedua-duanya. Tapi biasanya maksudnya adalah lazimnya. Tapi di dalam majas ada yang hakiko, ada yang majas. Anda tidak boleh ketika Anda mengatakan ro'aitul yata yatakalam, maknanya ini adalah pemberani. Dia adalah majas daripada e, kalimat asas. E, kalimat asad. Ketika Anda mengatakan e, ro'aitul yata yatakalam, Anda tidak boleh untuk menginginkan makna hakiki. Tapi di dalam kinayah, Anda diperbolehkan untuk menggunakan lafat yang hakiki juga, maknanya di dalam kinayah, Anda diperbolehkan untuk apa namanya, yaksud untuk taksud lazim wal malzumaan tapi di dalam majas, Anda tidak boleh untuk taksud, untuk bermaksud untuk e, makna hakiki tidak boleh, harus makna majas ini adalah perbezaan antara kinayah dan kinayah dan majas, oke okay. Terus apa perbedaan antara kinayah wa ta'rid ta saya di pada kolil Sayyid Muhammad akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun fi kinayatihi wa ta'ridihi ta huma min anwa'il balagoh wa asalibil fasohah. Dibilang kinayah wa ta'rid ta itu daripada balagoh. Daripada asalib balagoh ya. Nih. Dan kinayah lebih ablak. Maknanya lebih bisa untuk menyampaikan maksud daripada tasrih. Ya ini lebih baik Anda itu menggunakan Uh, kinayah daripada anda itu menggunakan tasrih wa ahlul bayan bi anha urida bihi lazim kumana ulama bayan bayaniun mengatakan apa sih uh, kinayah itu kinayah adalah lafat yang disebutkan tapi diinginkan lazim makna lazim ini perkara yang bisa difahami daripada lafat tersebut daripada lafat daripada lafad tersebut uh, beberapa kali saya jelaskan antara lazim malzum dan e, lazim, lazum, mutobakoh Anda boleh tengok saya punya kelas-kelas di dalam mantik di situ ada lazim, ada malzum dan itu memang bukan hanya untuk mantik ya kan tetapi mantik itu adalah khodimul ulum ketika Anda faham mantik hal-hal semacam ini tidak akan susah untuk Anda fahami tidak akan susah untuk Anda fahami walil kinayah asalib dibilang e, kinayah itu mempunyai beberapa style uslub itu style apa stylenya di dalam kinayah itu Oke. Okay. Yang pertama minha atambih ala idmil kutrah. Nahwu ta'ala huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ai kinayah an kinayah an adam. Sof tengok. Allah lah yang menciptakan kalian semua daripada satu jiwa. Jadi maknanya 7 miliar lebih. Sekarang zaman sekarang zaman Kalau dihitung dengan zaman-zaman dahulu mungkin ada sekitar puluhan miliar manusia itu semuanya diciptakan daripada satu 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 orang. Sof tengok satu miliar daripada satu itu menunjukkan bagaimana kekuatan kehebatan Allah Sof. Allah hanya mengatakan bahwasanya kalian semua ini diciptakan daripada satu jiwa akan tetapi maknanya itu adalah kehebatan kekuatan Allah Allah menyebutkan kalian semua diciptakan daripada satu jiwa itu makna malzumnya seperti itu tapi lazimnya bagaimana Allah itu dengan kudrohnya yang sangat hebat menciptakan miliaran manusia daripada satu satu manusia. Satu manusia. Wa minha an yakuna tasrih mimma Di antara maksud e, daripada kinayah adalah kalau Anda sebutkan kata-kata yang soroh maknanya tak elok di, apa namanya tak elok didengar. Kakinayatillah anil jima' bil mulawasah bersetubuh seks. Itu kan kata-kata yang sedikit tak elok ada ya di dalam di dalam setiap bahasa itu ada dulu saya itu jumpa dengan orang-orang Afrika eh, orang Nigeria atau orang mana saya cakap tahu Ketombe Ketombe itu ada putih-putih yang -putih ada di rambut itu saya cakap, eh ketombe saya banyak orang-orang marah, eh tak boleh itu kata-kata yang kotor eh apa, ketombe itu adalah kotoran yang ada di dalam kepala tak itu kata-kata yang kotor begitu pula di dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang kotor di dalam Malaysia pun ada kata-kata yang kotor kata-kata cima -kata maksudnya itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu kata-kata yang kurang elok untuk disebutkan di dalam Al-Quran Al-Quran itu adalah kitab yang kitab yang munazah kitab yang suci. Karena itu, kata-kata jima itu di Al-Quran di, diganti dengan kata-kata yang lain. Al-Mulamasah. Al-Mulamasah. masah. saling bersentuhan. Saling bersentuhan. Loh, memang di dalam jima itu juga saling bersentuhan. Tapi yang dimaksud bukan saling bersentuhannya, tapi jimanya. Ini menurut madhabnya Malikiyah. Kenapa? Karena musonifnya ini Malikiyul Madhab. Karena di dalam apa namanya di dalam hal-hal yang membatalkan wudhu di dalam Mazhab Malik yang membatalkan wudhu adalah berjima. Tapi menurut Syafi'iyah, aula mastumun nisa. Mula masah itu maknanya adalah menyentuh, adalah apa? Menyentuh. Karena itu saya balik di sini mula masah maknanya jima indal maliki ya, tapi indah syafi'iyah. Mula masa itu maknanya menyentuh, saling menyentuh. Wal mubasharoh mubasharoh ya. Bil ittifaq syafi'iyah wal maliki Wal ifdo wal rofath duhul semuanya itu adalah kina ya untuk jima dan anda diperbolehkan untuk bermaksud makna hakiki cuma ini disebutkan lafat ini lafat malzumnya karena memang kata-kata jima itu tidak pantas untuk disebutkan di dalam Al-Quran wasir ta'ala sirron dibilang jangan kalian itu e, menjima mereka kata-kata <laughs> sir juga maknanya jima akan karena yang namanya jima itu pasti di dalam sir, di dalam apa namanya e, tempat yang, ter, yang tertutup, tidak ada orang yang tahu, kan tak mungkin kan jima di tengah di tengah jalan. Karena itu lazimnya e, sir, e, lazimnya jima adalah sir. Aywa. Waminha kostul balagoh wal mubalagoh nahu kauli kita ala awamai yunas syaufil hayliati wahafil khiswami koiri mubin wahafil khiswami koiri mubin. Dibilang begitu pula di antara maksud daripada kinayah itu untuk mubalagoh. E, seperti Orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah banat, adalah perempuan. Dibilang alilah banat walakumul banin. Dibilang kalian ini mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah putrinya Allah, adalah anak perempuannya Allah. Jadi bagaimana ya kalian itu kalau disuruh Nah, anak perempuan apa laki-laki? Banyak orang mengatakan Itu anak laki-laki Lebih kuat daripada anak perempuan Ya ini kalian menginginkan anak laki-laki Tapi kalian itu memberikan kepada Allah itu anak perempuan Ya ini malaikat Kenapa? Karena para orang kafir itu meyakini bahwasanya malaikat adalah anaknya Anaknya Allah Allah mengatakan Ya ini Malaikat itu adalah Orang yang kuat Engkau nak samakan mereka dengan perempuan Yang mana perempuan itu Makhluk Yang dia itu hidupnya tak macam laki-laki lah, ya kan keras kan bertarung, be, apa namanya di di jalan perempuan kan kena di rumah kena tertutup dengan perhiasan dia tak sekuat laki-laki, dia tak sekuat laki-laki karena itu oleh Allah di di di, di misalkan aw apakah orang yang tumbuh di dalam perhiasan wahwafil dan dia itu ketika begaduh ketika bertarung tidak kuat engkau jadikan mereka itu anaknya Allah siapa mereka itu kunna <tuk> <tuk> atau kunia anin nisa bi annahunna yunasyau fit tarafu wa tazayyun asyagil anin nadri fil umur wa dakikil ma'na dibilang ini semua adalah kinayah daripada perempuan, Yang mana perempuan itu memang tumbuh di dalam manja, memang seperti itu. Perempuan, bukan perempuannya ini mengejek perempuan, memang rata-rata perempuan seperti itu. Kalau laki-laki memang suruh kerja, suruh bertarung, suruh mati, suruh-suruh mati awalan. Perempuan tidak, perempuan kena di rumah, kena rawat anak karena memang ee, tidak tidak seperti laki-laki. Kalau seumpamanya kata kata-kata awamayunasyahu filahiliati fil diganti dengan kata-kata anisa niscaya tidak akan segegap gempita kalimat sebelumnya. Segegap gempita kalimat sebelumnya. <tuh> Lam yashur bidalik. Wal murad nafiu anil malaikah wa kauluhu ta. Wal murad nafiu anil malaikah. Dibilang maknanya uh, sifat ini, maknanya perempuan itu malaikat itu bukan 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 perempuan karena malaikat itu kuat macam mana anda nak samakan malaikat dengan perempuan kemudian anda nisbatkan malaikat kepada anaknya Allah pula wa qala ta'ala bal yadahu Mabsutotani nih kinayatun an saati judihi wa jid jiddan dibilang uh, Yahudi itu mengatakan bahwasanya ya Allah Allah itu tak dermawan dibilang hulat aidihim walu inu bima qalu yungfiku yadahu mabsutota nih yung fiku dibilang Kedua tangannya Allah itu mabsutotan Ini adalah kinayah, bukan maknanya Allah itu mempunyai tangan dan tangannya itu terbentang. Kenapa? Karena tangannya terbentang, itu menandakan bahwasanya Allah itu dermawan. Memberi tanpa tengok apa-apa. Tidak tahu ya di Malaysia macam mana. Di Jawa itu mengatakan kalau tangannya itu menggegam semacam ini dibilang orang ini bakhil. Orang ini apa? Bakhil, pelit. Tapi kalau ya dahum mabsutotan macam ini maknanya tangannya terbentang maknanya orang ini adalah orang yang dermawan ini adalah kinayah baliyadau mabsutotan bukan maknanya Allah itu mempunyai dua tangan akan tetapi ini adalah sebuah kinayah bahwasanya tangan bahwasanya Allah itu memang benar-benar apa namanya dermawan jut jut itu maknanya Allah itu memberi tanpa menginginkan imbalan Wa minha ala masirihi nahwu ta'ala tabbat yada abi lahabiu Abi, Abi, Lahab dibilang terus apa kinayah itu maksudnya kinayah apa tambih ala masirihi menunjukkan bagaimana nanti uh, akhirnya itu nak kemana finalnya orang ini akan di mana ketika Allah itu mengatakan tabat yada Abi Lahab bilang tabat yada Abi Lahab. ini adalah kinayat yang yang celaka bukan tangannya kan tetapi semuanya menunjukkan bahwasanya akhirnya anta adalah di neraka ay jahannami masiruha ila lahab wa nahwu qawluhu wa nahwu qoulihi ta'ala hamalatal hatab fi jitiha hablun ay namamah masiruha ila antakuna hataban li jahannam fi jitiha gil so, tengok. ini apa namanya istrinya abilahab dikatakan bahwasanya dia akan hamalatal hatab apa namanya membawa kayu bakar dan di dalam jid lehernya ada habel apa namanya ada tali ada ada tali ini adalah lazim apa yang akan terjadi padanya pada hari kiamat ini adalah kinayah bahwasanya inilah yang akan terjadi pada anta di neraka nanti maknanya Anda akan masuk neraka karena sifat-sifat seperti ini tidak akan mungkin terjadi di surga dan ini adalah kinayah kalau Allah hanya cakap engkau nak masuk neraka itu biasa aja tapi kalau Allah menyebutkan apa yang akan terjadi padanya di neraka. Ini adalah informasi yang lebih menakutkan daripada Anda masuk neraka. Tak, nanti Anda masuk neraka. Anda akan buat ini. Suami yang engkau cintai Abu Lahab, engkaulah yang akan menyalakan apinya dan engkaulah yang akan menjaga apinya terus menyala dengan cara engkau itu meletakkan kayu bakar di di Abu Lahab. Itu adalah uh, Hasil itu adalah akhir daripada kisah cinta anta, kisah cinta anta wa na'udzubillah. Kemudian setelah kinayah, eh, Sayyid Muhammad me me mengatakan tentang ta'rid, tentang ta'rid tadi itu kalau bahasanya disindir, sindiran, sindiran. Amat ta'rid fa huwa minal kinayah wal farq bainahuma dibilang ta'rid itu macam kinayah, macam kinayah perbezaannya tak besar. Apa itu kolal hafid asuyuti walinas wal linnas fil farq bainal kinayati wat ta'rid ibaratun mutaqaribah fa qala zamakhsyari al-kinayah dhikru syai'i bi ghairi lafdhihi al Imam Suyuti mengatakan bahwasanya para ulama itu mempunyai e, cara bagaimana membezakan antara kinayah wat Adapun Syamah Sari mengatakan bahwasanya ta'rid itu apa namanya? Kinayah itu apa? Anda me, Anda me, me menyebutkan sesuatu tanpa tapi Anda menginginkan lazimnya walaupun malzumnya juga bisa Anda inginkan juga wa ta anta tadullu bihi ala lam Dibilang eh, kalau ta'rid itu Anda mengatakan sesuatu dan sesuatu itu menunjukkan ke perkala lain yang tidak dimaksud. Kalau kinayah dimaksud Takrit tidak 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 dimaksud. Wallahu alam saya setelah saya baca saya ingat di dalam usul fikih itu ada yang namanya dalalatul isyarah. Mana dalalatul isyarah itu adalah Anda menyebutkan sesuatu tapi sesuatu ini menunjukkan hukum yang tidak yang hukum itu tidak diinginkan tidak, tidak dimaksudkan secara hakiki di dalam ayat ini. Berbeza dengan kinayah, Sofia. Kinayah itu ketika Anda menyebutkan perkara ses, perka, uh, suatu perkara, Anda menginginkan perkara yang lain. Takrit Anda menyebutkan sebuah perkara, dari perkara ini Anda memahami perkara yang lain, walaupun perkara yang lain itu tidak dimaksudkan. Di sini ada perbezaan antara kinayah wa antara kinayah wat takrit. Wakola sekaki, sekaki ini diantara ulama balagoh yang dia itu mantiki dikatakan Balagoh itu menjadi seperti ini sekarang ini dengan bab yang murotab mantikian itu adalah jasa daripada sekaki at-ta'rid masih koli ajli mausufin ghairi madhkur wa minhu an yukho toba wahidun wa yuradu ghairu dibilang ta'rid adalah suatu lafat atau suatu ibarat yang diletakkan akan tetapi untuk perkara yang tidak disebutkan. untuk perkara yang tidak disebutkan. Maknanya di dalam takrid dan kinayah semuanya sama-sama dimaksudkan menurut Sakaki. Cuma di dalam takrid ini maksudnya apa namanya mausufnya itu tidak disebutkan. Wa an yukhatab wahid wa yurad ghairuhu. Wa minhu qauluhu ta'ala wa rafa darajat ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'laan liqatri. Contohnya apa? Anda menyebut satu orang tapi hakikatnya bukan orang ini yang diinginkan tapi orang lain. Contohnya apa? Waraf abahum darajat. Dibilang nabi itu banyak sebagian diangkat oleh Allah derajatnya daripada yang lain. Siapa sebagian ini? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kadarnya yang tinggi. Ai innahul la yashtabih wa minhu ta'ala wa ma Seorang nabi mengatakan kepada kaumnya, "Kenapa aku tidak menyembah yang menciptakanku. Loh. Ini bukan untuk Nabi tapi untuk Anda, yakni kenapa seperti itu agar tidak ada tuduhan bahwasanya aku ini mengatakan seperti ini kepada kalian karena aku aku itu juga ingin perkara ini baik seperti aku mendapat kebaikan kalian juga mendapat kebaikan karena itu aku tidak menginginkan kepada kalian kecuali apa yang aku inginkan kepada diriku sendiri karena itu oleh Allah disebutkan dengan sigohnya yang balik <tik> <tik> seorang nabi mengatakan kepada kaumnya <tik> apakah aku nak amik Selain Allah itu Tuhan Kenapa Suf? Kenapa kok ini perkara yang baik? Kena, ketika saya mengatakan kepada kaum Ketika seorang Nabi mengatakan kepada kaumnya Apakah aku Nak amik berhala-berhala ini Tuhan? Kenapa itu lebih baik daripada Nabi itu cakap Kenapa kalian Amik berhala-berhala itu Tuhan? Suf tengok Sayyid Muhammad wa wajhu husnihi isma'un man yaksudu khitabahul haq 'ala wajhin yamna'u qathabahu idlam yusarih binisbatihi lil batil ala alahu. Dibilang uh, aspek baiknya takbir kina'i di dalam ayat ini bahwasanya seseorang itu uh, ingin mendengarkan sesuatu yang sesuatu itu kalau dia mendengarkannya dia tak marah, dia tak dia tak marah kenapa? Karena ketika saya mengatakan A'attakhidu min dunihi aliha Belum tentu perkara itu batil Karena kalau orang sudah menyembah 20 tahun berhala Kemudian langsung anda cakap Oh ini batil Dia akan takna Tapi Macam Eh benarkah itu Tuhan? Macam itu Benarkah itu Tuhan? Kita sikit-sikit Sikit-sikit dengan Bil hikmah wal moh nah, jangan Jangan kita ini langsung Langsung sangat ekstrim Orang-orang akan Orang-orang akan akan lari ya kan tetapi kita cakap atas itu min nih alihah benarkah itu Tuhan better kita pikir lagi bukan better engkau pikir lagi better kita pikir lagi mungkin benar dan mungkin mungkin benar dan mungkin salah wal anah ala kau id idlam yurid lahu illa ma nafsi karena dia itu tidak ingin kecuali apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri maknanya kalau aku, aku tak nak menyembah itu. Maknanya aku ini menginginkan kepadamu kebaikan sama seperti aku menginginkan kepada diriku sendiri ke kebaikan wa ta'ala taala lain asyrakta layah bitonna amaluk kalau engkau itu Syirik layah bitonna amaluk bilang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi kalau engkau itu Syirik maka Allah akan menghancurkan atau tidak mengiktiraf semua amalmu Do'mirnya nabi, tapi nabi tidak mungkin syirik. Nabi itu maksum. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja nabi itu maksum. Yang tak pantas pun nabi maksum. Terus kenapa kok di sini asyraqtat do'mirnya nabi dibilang do'mirnya memang nabi, tapi diinginkan selain nabi. Di sini maknanya kalau ada orang itu musyrik atau murtad, maka semua amal perbuatannya akan dihapus dan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa uriduhu wa urida ghairuhu alaihi Inilah pembahasan tentang kinayah dan dan ta'rid. Sekarang kita akan masuk ke al khobar wal insya fil Quran. Khabar wal insya ini berkali-kali saya jelaskan ya. Ini bukan perkara yang susah. Khobar ini apa? Khobar ini adalah perkara. E, dinamakan juga qodiyah, dinamakan juga khobar. Apa khobar ini? Adalah perkara yang Anda lafatkan akan tetapi hakikatnya sudah ada di dalam dunia nyata. Contohnya, saya cakap, so, minggu lalu atau Jumat lalu ada kelas ulumul Quran. Memang Jumat lalu ada kelas. Kelasnya ada dahulu, kemudian saya lafatkan. Suf so, kemudian saya saya lafatkan. Itu namanya khobar. Karena maknanya ada dahulu, kemudian saya lafatkan, kalau lafat saya ini sesuai dengan kenyataan dinamakan khobar ini benar kalau tak sesuai dengan kenyataan dikatakan khobar ini dusta ini belum tentu dapat pahala belum tentu dapat dosa loh ya karena terpulang kalau anda dustanya sengaja anda mendapat e, dosa kalau dustanya anda tak sengaja anda tidak mendapat dusta eh, tidak tidak mendapat dosa akan tetapi mendapat atau tidak mendapat dosa tetap dikatakan ini dusta atau ini tidak 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 dusta maknanya khobar itu adalah sebuah lafat yang maknanya itu terjadi dahulu kemudian baru khobar insya sebaliknya Anda melafatkan baru terjadi contohnya ketika saya menyuruh tuan Azmi untuk minum minumlah saya lafat dahulu kemudian dia baru minum Berbeza dengan khobar, terjadi dulu baru saya melafatkan. Karena itu di khobar mungkin benar mungkin salah, karena benar adalah sesuainya perkataan dengan realita, salah adalah tidak sesuainya perkataan dengan realita. Di dalam insya tidak ada yang namanya dusta. Kenapa? Karena tidak ada sesuai dengan apa dusta itu. Saya cuma mengatakan minumlah. Minumlah. Ketika dia ketika saya melafatkan terjadilah yang namanya minum tidak ada mutobakohnya tidak ada karena itu tidak dikatakan dia itu dusta ataupun benar maknanya al khobar itu mayah tamilusid kawal kadi balidatihi wal insya malah yah tamilusid kawal kadi balidatihi oke al khobar wal insya fil Quran alam e an al huzaqa minan nuhah wa ghairihim wa ahli al bayan qatibatan ala insya Alan Hisoril Kalam fil Khobari wal Insya wa annahu laisa Bilang majority semua bukan bukan majority semua ulama bahasa ulama nahwu itu mengatakan bahwasanya yang namanya kalam itu terbagi menjadi dua, satunya khobar, satunya insya. Tidak ada bahagian yang ketiga. Apa itu khobar? Al khobar adalah yang boleh masuk di dalamnya itu dusta ataupun kebenaran wal insya yang tidak boleh masuk sudah saya jelaskan wal qasad bil ifadatul mukhatab terus selama yang namanya bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, satunya khobar dan insya, maknanya Al-Quran pun juga ada khobar dan insya, karena Al-Quran juga ada di, juga termasuk di dalam bahasa bahasa Arab. Maknanya Allah bila-bila menggunakan style khobar, Allah bila-bila menggunakan style insya. Terus apa hikmahnya dan apa maknanya ketika Allah itu menggunakan style khobar di antara makna Allah menggunakan style khobar itu dibilang ifadatul mukhotob. Memberi faedah kepada yang di, di, e, memberi faedah kepada orang yang e, mengatakan tadi itu kepada orang yang bukan kepada orang yang diajak bicara wakotnya ridu bima amr dan kadangkala muhotop kadangkala khobar itu maknanya amr kadangkala yang mana amr itu juga insya mengkhabarkan tapi maknanya amr contohnya apa wal so, walidatu emak itu menyusui Loh, emak itu menyusui anaknya 2 tahun. Emak menyusui anaknya dua tahun. Di dalam nahwu ini namanya jumlah khobariyah, mubtada dan mubtada dan khobar walaupun khobarnya di sini jumlah tapi dia itu adalah jumlah khobariyah. Wal walidat itu mubtada, setelahnya adalah jumlah khobariyah fi mahalli khobar. Selama dia jumlah khobariyah maknanya dia itu adalah khobar, tapi maknanya itu adalah amar. Maknanya ayuhal walidat irdina, susuilah anakmu, bukan Emak itu menyusui, emak kena menyusui. Sebut tengok. Wal maksud al-amar bil irdo ai Kemudian yang kedua kadangkala mutal apa namanya uh, khobar maknanya amar. Wal mutalakatu yatarobas nabi anfusihina. Telah tatakuruk. Orang-orang yang ditalak itu uh, idahnya tiga kali suci. Yatarobasna itu. Wal mutalakoh itu nah ini adalah jumlah khobariyah mubtada dan khobar akan tapi di sini maknanya bukan khobar bukan ifadatul muhkotob bukan memberi tahu apa namanya bukan memberi tahu muhkotob maknanya ada orang yang sudah ditalak dia itu idahnya tiga kali suci bukan seperti itu akan tetapi ini adalah perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kalian ditalak hendaknya wahai perempuan kalian itu beridah tiga kali suci ini adalah kata perintah ini adalah kata perintah ini ini walaupun lafadnya lafad khobar tapi ini maknanya adalah apa perintah wal maksud al amr bi tarabbus yakni nah maknanya ini adalah perintah untuk menunggu masa idah tiga kali suci dan kadangkala yang namanya khobar itu maknanya nahi larangan nahwu la yamassuhu illal mutahharun tidak ada yang boleh menyentuhnya tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci kemudian yang sudah suci tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci ini kan adalah jumlah ya kan ada musnad wal musnad ilahi, akan tetapi maknanya adalah larangan jangan menyentuhnya kecuali kalian dalam keadaan suci ha kata fakannahu yakuli gairul mutahharin la tamassuhu bima wa bima na du'a nahwu wa iyyaka nasta'in ai inna dan kadang kala maknanya adalah doa ya, iya kana budu wa iya kanas ta'in yakni iya kanas ta'in itu adalah jumlah khobari ya kami hanya meminta tolong kepadamu ya Allah tapi maknanya ini adalah doa ya Allah bantulah aku ya ini, karena hanya yang 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 aku mintai tolong karena itu bantulah karena itu bantulah aku wa minhu tabbat yada habi wa fa innahu duaun begitu pula tabbat yada abilah habi ini adalah jumlah khobariyah tapi maknanya doa kejelekan ada doa lahu dan doa alehi, doa lah adalah doa untuk kebaikan doa alaihi doa untuk kejelekan anwaul insya adapun anwaul insya 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 itu mempunyai lima macam. Apa itu? Al-amr, wal-nahi, wal-istifham, wa tamani wa Perintah, larangan, istifham itu bertanya, tamani itu berharap, nida itu memanggil. Ini semuanya adalah asalib lugawiyah ya. Dan semuanya ini adalah masuk di dalam apa? kategori uh, insya Wal istifham tolabul faham apa makna istifham istifham itu tolabul faham Anda bertanya biasanya di dalam bahasa Arab istifham itu maknanya bertanya kenapa Anda bertanya ya karena Anda ingin 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 faham wahwa bimaknal istighbar meminta khobar meminta apa meminta kabar apa huruf-huruf yang dipakai untuk istifham ada banyak di antaranya apa hamzah wahal wama wajari istifham lima anin mutaadidah dan istifham itu kadang kadang-kala datang di dalam Alquran dengan mempunyai makna yang sangat yang sangat banyak dan banyak ya yang pertama yang paling famous adalah istifham yang memang makna aslinya istifham itu untuk bertanya memang cuma di Alquran itu mempunyai banyak makna di dalam bahasa Arab pun istifham pun mempunyai banyak sekali makna di antara makna istifham yang paling famous adalah istifham ingkari. Istifham apa? Ingkari. Maknanya bukan bukan Anda itu bertanya, tapi memang tidak. Maknanya itu tidak. Contohnya apa, Suf? Minha al-ingkar wa yusam mahina idin istifham <ulfirat> ingkari wa makna wal makna ala nafi wa ma manfi. Maknanya ketika Anda bertanya dengan istifham yang ingkar, maknanya itu maknanya itu adalah tidak. Dan setelahnya itu adalah yang dilarang. Walidali kata Kata-kata hal di sini, kata-kata hal di sini, ini bukan 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 untuk bertanya apakah tidak ada yang dihancurkan kecuali orang-orang yang dolim. Tanda tanya. Tidak seperti itu. Hal di sini maknanya tidak. Tidak ada yang dihancurkan kecuali orang-orang yang yang dolim. Bukan apakah tidak 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 seperti itu dan beberapa anda kalau tengok di beberapa ulama-ulama saya pernah tengok Syekhul Azhar memakai istifham itu dengan makna takriri itu penting Suf. ada ingkari ada takriri apa itu takriri takriri itu ketika anda bertanya anda tidak anda tidak meminta jawaban kepada siapa yang anda tanya yang menjawab adalah yang bertanya sendiri <laughs> itu namanya istifham apa takrir yakni ini nih nanti saya tiya nih pak ada Khalil takrir yang kedua adalah at Wa Waya abaru andalika bitakri aiton nahu afa asaita amri. Dibilang untuk taubih ya nih. Masalah untuk memaki. Afa yani. asaita amri. Engkau langgar sumpahku gak? Macam itu. Atak nama matan hitun. Ya Allah. Engkau menyembah yang engkau ukir sendiri. Patung yang kau buat sendiri engkau sembah. Atada'una ba'lan watadaruna ahsanal kholikin. Ya yani, engkau menyembah berhala dan engkau meninggalkan sang maha pencipta ini kan taubih ya ini, ini tak masuk akal wa minha at takrir wa minha apa at takrir ya ini wa huwa hamlul mukhatab alal iqrar wal i'tiraf bi amrin qad istaqarra indahu wa minhu qawluhu ta'ala alam nasrah lakasatrak wa qawluhu alam ikit kayatiman fa'awa itu adalah Ketika Anda bertanya, Anda ingin membawa bahwasanya lawan bicara Anda itu sudah mendapatkan apa yang Anda mengaku bahwasanya dia sudah mendapatkannya. Contohnya alam nasrah lakasutur bukankah aku sudah mem me membentangkan melapangkan hatimu. Ini bukan bertanya tahu. Hal itu sudah terjadi. Akuilah macam itu. Akuilah. Dan Allah itu mendapatkanmu dalam keadaan yatim, kemudian memberikanmu segalanya, ini semuanya adalah nikmat-nikmat Allah yang diberikan, yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini namanya istifam apa? Takriri. Wa minha at-targib nahwu man dhaladhi yukridun allaha kordon hasana hal atulukum ala tijaratin tunjikum. Dibilang targib. Targib ini maknanya mensupport atau mem memotivate. Siapa yang mau untuk meminjami Allah? Siapa yang mau untuk menghutangi Allah? So, ini adalah kinayah, ya ginaya. Bukan maknanya hutang-hutang uang, bukan. Kan, tapi barang siapa yang mau sedekah, nanti akan dibayar oleh Allah. Itu namanya meng menghutangi Allah. Di sini man, bukan untuk bertanya, kan, tapi untuk target. Ayo, silakan siapa, siapa, sila, 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 sila. Macam itu. Hal adulukum ala tijarotin tunjikum. Mau tak aku beritahu engkau tijaroh yang menyelamatkan kalian daripada Azab yang pedih? Ini bukan pertanyaan, ini adalah support. Ini adalah motivate. Dan kadang kala pertanyaan itu maknanya doa. Apa itu? a'la. Doa itu sama seperti nahi, seperti larangan. Cuma doa itu daripada daripada bawah ke atas. Kalau nahi daripada atas ke ke bawah. Nahwu atuh liku nabi sufaha. Ya Allah, apakah engkau nak hancurkan kami? sebab yang, di, yang yang diperbuat oleh orang-orang bodoh itu maknanya ya Allah jangan engkau hancurkan kami yakni macam tak eloklah ya Allah mereka yang buat engkau hancurkan kami ya Allah ya Allah jangan kau hancurkan kami dengan apa yang mereka buat ya Allah orang bodoh-bodoh itu Al-amru wa min aksamil insya al-amr wa huwa talabu fi'lin wa ka'fin dan di antara macam daripada insya itu apa al al-amr dan ini adalah mabahis usul fikih ya. Saya sudah jelaskan di dalam daurah saya apa itu namanya? Daurah saya Al Khulashah. Uh, amar ini dengan 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 banyak sekali maknanya. Apa itu amar? Amar itu adalah seseorang itu meminta kepada orang lain perbuatan yang perbuatan itu bukan kaf, maknanya bukan tarik, bukan meninggalkan. Maknanya engkau kena buat, engkau kena, engkau kena buat. Sigohnya apa? biasanya kalau anda na, memerintah si itu dengan fi'lul amr lah fi'lul amr itu imma if'al ada fi'il namanya fi'lul amr atau fi'il mudorek yang sebelumnya itu na, ada lamul amr wahiyah hakikotun fil ijab dan itu adalah hakikoh di dalam apa? ijab, di dalam ijab maknanya kalau ada kata perintah maknanya itu adalah untuk wa wajib nahwu wa'akimu sholata fal yusollu ma'ak wa'akimu sholata sholatlah maknanya wajib anda salat. kalau anda tinggalkan salat, anda berdosa begitu pula fali ma'ak ini di dalam salat uh, sholat sholatul khuf, maknanya sholatul khuf itu wajib dalam keadaan khuf wa yaridu majazan liman kadangkala kan aslinya perintah itu maknanya wajib kadangkala datang dengan makna selain wajib apa maknanya kadangkala untuk sunnah wa minha an-nadab nahwu wa idza wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an itu dibaca, dengarkanlah. Dan jangan banyak cakap. Kalau kan sedang di, dibaca kadang kala maknanya perintah tapi maknanya mubah. Apa fakatibuhum nasu syafi'i ala annal amra fihi lil ibaha. Kitabah itu kitabah itu adalah eh, akad yang memperbolehkan seorang hamba sahaya itu membeli kemerdekaannya sendiri dengan sayitnya. Maknanya, kalau Anda melihat bahwasannya hamba sahaya itu mempunyai kemampuan untuk membeli dirinya sendiri, maka buatlah kepada mereka itu akad kita apa. Maknanya, engkau boleh merdeka kalau engkau boleh membayar saya, contohnya sepuluh ribu ringgit dalam waktu dua bulan. Silahkan, tidak ada masalah kalau engkau melihat mereka bisa seperti itu. Buatlah akad kita apa? Buatlah akad, akad kita apa? menurut Said Muhammad bahwasanya Alkitabah itu hukumnya mubah akan tetapi wallahu alam yang saya tahu di dalam madhab Mu'tamad madhab yang Syafi'i kitabah itu hukumnya sunnah bukan 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 mubah wa minhu wa idza halaltum fastadu dia bilang diharamkan ketika kalian itu muhrim untuk berburu tapi setelah kita sudah tidak muhrim lagi diperbolehkan untuk apa berburu Fastodu itu adalah kata perintah. Kalau kalian sudah bertahalul, silahkan kalian untuk berburu. Apakah berburu wajib tidak? Berburu di sini hukumnya apa? Eee, mubah saja. Fakoluhu istodu amrun wahwa ibahah. Wadua minasafil ilal ali. Begitu pula kata amr itu kadangkala maknanya untuk berdoa. kan, ya Allah lana tunubana. Ya Allah ampuni dosaku. Yani ingfir itu kan kata perintah. Apakah kita memerintahkan kepada Allah? Tidak. Kita meminta berdoa kepada Allah. ,Mm Allah nahu rabbi gfirli faqauluhu ighfir wa amrun nah amrun wa du'a. Wa tahdid ancaman. Nahu e' malu masyik uh, perbuat apa yang kona. Ini bukan kata perintah tau. Buatlah apa yang kona. Ini adalah ancaman. Coba kalau engkau berani. Buat aja. Macam itu. Idlai Murad al-amr bikulli amalin sya'u. Karena ini bukan maknanya buat aja yang kau nak bukan seperti itu. Ini ancaman. Kalau engkau berani, buatlah apa yang kau mau. Buat takjiz, maknanya takjiz ini adalah uh, menunjukkan bahwasanya anda itu tak mampu. Faktu bisu, bisu mim Silahkan buatlah surat satu surat macam Al-Quran Ini bukan kata perintah tau Ini maknanya engkau tak akan mampu Kalau memang kau mampu buat aja satu Coba Saya nak saya nak tengok Itlai salam murad murad idharu ajim Karena Allah ini bukan memerintah mereka Untuk buat surat akan Tetapi untuk menampakkan bahwasanya memang mereka itu Tidak mampu uh, untuk mereka itu memang tidak mampu untuk membuat tandingan Al-Quran. Kadangkala perintah itu untuk mendustakan. Karena mereka mengatakan bahwasanya mereka itu... Uh, tak nak beriman kepada Rasulullah SAW. Karena nak beriman kepada Nabi Musa. Bitaurat, me. Coba bawa Taurat. Fatluha. Baca, kalau emang engkau benar, engkau tak ada yang tak ada yang kau tutup-tutupi. Baca di Taurat pun ada perintah untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Di sini adalah pendustaan. Maknanya engkau di kalian semua ini berdusta semua. Qul halumma syuhada'akumul ladina yashuduna annallaha haramahala. Ya ini. Qul halumma, yakni datangkanlah saksi-saksimu yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengharamkan ini. Datangkan semua. Engkau tak akan boleh datang karena ini adalah pendustaan daripada Allah kepada kalian karena kalian dari awal sudah berdusta dan di antara makna insya adalah anahi an melarang wa min aksamil insya anahi an wa huwa kaf an fi'il wa siqatuhu kaf ini maknanya anda nak berbuat dilarang itu namanya eh uh... Nahi, si apa? La taf'al, wahi haki fit tahrim Sigohnya nahi adalah latafal. Dan ketika nahi itu ada Maknanya itu adalah haram Maknanya adalah haram Akan tetapi eh, kadangkala selain haram itu ada makna-makna yang lain untuk nahi wa minha nahu rabbana la ya Allah jangan engkau pesongkan hati-hati kami bukan jangan engkau. bukan <laughs> kita nak melarang Allah bukan karena kita tidak mempunyai derajat derajat kita jauh di bawah derajatnya khaliq terus macam mana La tuzikulubana, maknanya, ya Allah, jangan engkau pesongkan hati-hati kami ini, ya Allah. Wa minha al-irshad. Nahwu la tas'alu an asya'in intu lakum tasukum. Dibilang di antara doa, di, di antara larangan itu, maknanya itu adalah irshad. Memberi petunjuk. Apa contohnya? La tas'alu an asya'in intu lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu tanya sesuatu, yang mana sesuatu itu, kalau ditampakkan kepada kalian, kalian akan pening. Sudah, tanya-tanya-tanya, sudah, Allah perintah lakukan. Ada beberapa pertanyaan, itu memang macam tak terima, hal-hal semacam itu. Jangan dibilang, jangan Anda itu tanya-tanya, tak anut, tanya, tanya, ta tanya istirahat, tak ada masalah. Kalau Anda tanya tak anut, ini nanti Allah akan tunjukkan perkara-perkara yang membuat Anda itu pening wa minha at-taswiyah isbiru aw la tasbiru di antara makna nahi adalah sama saja maknanya sama ispiru aw la tasbiru engkau nak sabar engkau tak sabar sama aja begitu pula di antara insya adalah apa at-tamanni wa min aksamil insya at-tamanni wa huwa talabu al-mahbub alladhi yurja wa la yatawaqqa husuluhu dibilang tamani itu apa tamani itu adalah anda meminta sesuatu anda berharap sesuatu yang mana sesuatu itu mungkin tidak terjadi, susah untuk terjadi. Itu namanya adalah apa? Itu namanya adalah tamanni adalah tamani. Harapan yang susah untuk terjadi, itu namanya apa? Tamanni Harapan. Ada lagi yang namanya itu taroji. Taroji itu Anda berharap sesuatu, yang mana sesuatu itu mungkin untuk terjadi. Tapi kalau tamani, mustahil atau susah untuk terjadi. Kenapa susah terjadi? Imalikonihi <sumoh> mustahilan yang itu mustahil. Seperti apa? Seperti perkataannya kafir pada hari kiamat. Ya laytani kuntu turoba. Sudah mustahil. Engkau sudah di neraka. Engkau nak berharap menjadi debu. Mustahil itu terjadi. Atau eh uh, dibilang imalikonihi mungkinan. Ghera matmu'in fi neilihi ta'ala. Ya laytalana mitlama korun. Dibilang. Atau perkara itu mungkin. Tapi nak Nak dapat tuh susah. Contohnya apa? Ya Allah, coba aku ini punya harta macam korun. Mungkin tak? Mungkin, tapi mungkin tapi susah tak punya harta macam korun. Dibilang seperempat dunia dapat oleh korun itu. Tak ada. Tak ada yang apa namanya susah nak jadi macam korun hartanya ya nih. Amma idha kanal amrul mahbub mimma yurja husuluhu fa yusamma tarojian. Dibilang kalau ada perkara yang Anda harapkan dan Anda nak itu dan itu mudah untuk terjadi atau mungkin untuk terjadi dan tidak susah namanya itu adalah taroji. Kalau susah atau mustahil namanya apa? Tamanni. Dan biasanya kalau tamanni eh, lafatnya itu apa namanya? hurufnya itu dengan laita. Kalau taroji maknanya asawa la ala Asawa la -ala ini kalau dinisbatkan kepada Allah itu maknanya confirm terjadi. Asallahu ayyuh disa ba'da dzalika amra. La Allah Walaupun la alla itu untuk taroji untuk harapan, tapi Allah tidak berharap. Yang berharap itu adalah kita. Kalau la akan kan ke kita memang benar maknanya adalah taroji, tapi kalau dinisbatkan kepada Allah confirm itu pasti terjadi. Wa fihi bi'asa kakaulihi ta'ala ala yuhdithu ba'da dhalika amroh wa asallahu ayyaktia bil fathih. Semoga Allah itu akan mendapat, akan mendatangkan fatah. Pasti, bukan, 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 uh, semoga, tapi pasti. Walid arba'u adawat, dibilang tamani itu mempunyai uh, empat adawat, mempunyai empat kalimat yang menunjukkan tamani satunya asli dan yang tiga tidak asli wahidah asli ya wahia laita wa sagoro asli ya na ibatun anha wa yutaman nabi aligorotin balagi dibilang satu yang asli tiga tidak asli dan dipakai untuk maksud balagoh apa yang pertama yang asli itu laita yang tak asli apa hal akolihita ta'ala. fahalana min shufaa ayashfaulana dibilang orang-orang kafir pada hari kiamat. Ada tak yang nak menolong kita syufa'a? Adakah penolong yang nak, yang, 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 nak menolong kita pada hari kiamat? Mustahil terjadi. Gitu. Walau kakolihi ta'ala falau falau nalana karrotan fanakumu minal Orang-orang kafir sudah masuk neraka mengatakan, Ya Allah, kalau kami boleh balik lagi ke dunia, kami akan mukmin Mustahil terjadi maknanya lau dan hal di sini maknanya untuk tamani wala ala ala itu walaupun maknanya untuk taroji tapi di beberapa case dimaknakan untuk tamani kakolihi taala la ali a'malu solihan fi uh, ya Allah balikkan aku ini ke dunia lagi insya Allah aku ini akan beramal sudah tidak tidak bisa itu sudah perkara yang perkara yang mustahil inilah yang namanya khobarwal wal insya Sekarang kita akan masuk Munasabatul ayat suar. Apa itu munasabat? Al-Quran itu terdiri daripada banyak sekali surat Dan banyak sekali ayat Kenapa surat al-Baqarah dulu Kemudian al-Imran Kemudian ini, kemudian ini Terus kenapa seperti itu? Kenapa ayat ini, kemudian ayat ini Anda tahu tak ketika al-Quran ini turun Ketika Al-Quran ini turun Rasul itu mempunyai tim untuk menulis Al-Qur'an. Lah, setiap ada Al-Qur'an turun, Rasul itu mengatakan, "Letakkan surat ini, lepas surat ini. Letakkan ayat ini, lepas ayat ini." Jadi, maknanya peletakan surat, peletakan ayat itu bukan sahabat, itu bukan Rasul yang menginginkan, akan tetapi semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Peletakan ayat, peletakan surat itu semuanya Allah yang buat lah, peletakan itu itu mempunyai eh, hikmah tersendiri, mempunyai eh, makna tersendirilah. Hubungan antara ayat pertama dan ayat kedua, surat pertama dengan surat yang kedua itu namanya munasabah. Itu namanya apa? Munasabah. Dan ulama yang paling banyak me, me, me mengarang pasal munasabah ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib dan Uh, munasabat usuar ini termasuk bab yang paling susah di, di dalam tafsir, maknanya tidak semua mufasir itu mengetahui al-munasabah bayna suwar wa suwarin ukro wa al ayat wa ayatin ukro ini memang hanya beberapa orang yang sangat pandai sekali, dia itu mengetahui munasabat bayna suwar ba'diha ba'don bayna suwar ba'diha ba'don, sebagian itu macam memaksa, oh ini ada munasabatnya ini tak ada, macam memaksa tapi kalau ulama-ulama yang hakiki macam Fardin ar memang benar-benar apa namanya ee, tahu apa itu munasabah minimum di dalam ee, banyak sekali ayat dengan pengakuan banyak sekali mufassirin. Inilah sedikit tentang tentang munasabah itu Al munasabah fil lughah al musyakalah wal muqarabah wa marja'uha fil ayat wa nahwiha ila ma'nan bainaha am aw Bilang munasabah itu adalah musyakalah wal muqarabah. Musyakalah itu mirip-mirip mirip dan dekat. Dan kemiripan dan kedekatan antara surat dan ayat itu adalah antara ayat yang satu dan yang satunya itu ada am dan ada am dan khas. Karena apa ya? Kadangkala turunnya itu 10 tahun setelahnya. Jadi ayat yang pertama sampai ayat kelima turun. Ayat ke sampai setelahnya itu turun 10 tahun setelahnya. Jadi kadangkala orang itu sudah lupa apa munasabah apa hubungan antara ayat pertama dan kelima dan apa dengan ayat keenam dan 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 seterusnya karena itu untuk mengetahui munasabah ini anda kena tengok asbabun nuzul kena tengok tafsir tafsirnya kena tengok banyak sekali hal-hal karena itu perkara ini adalah di antara perkara yang paling sulit di dalam tafsir Al-Quran akliyun au hisi au khoyali dan yang yang menghubungkan antara ayat itu kadangkala dari perspektif akal panca indera atau dalam perspektif khayal fantasi. Awgheri dhalika min anwa ila ilaqot awit talazum ad adhihni kasabab wal musabab. Atau selain itu, seperti talazum dihni, sabab wal musabab, sebab dan musababnya ilah wal maklul, wan nadiren yang mirip, wan titin lawan, wan nahwuhu. Faedah tuh apa? Ja'lu ajazah il kalam ba'doha akhidan fi'an akibat. Kalau Anda bisa mengetahui munasabah Al-Quran ini, maka Anda itu akan memahami Al-Quran ini macam satu kesatuan. Anda tidak memahami, oh ayat ini tak ada kena mengena dengan ayat yang lain. Tak. Kalau Anda bisa memahami munasabah ini, maka Anda akan melihat bahwasanya memang Al-Quran itu semuanya adalah satu kesatuan. Adalah satu adalah satu kesatuan. Maka fayak wa bidzalikal irtibat wa yasiru ta'lif haluhu halal bina al muhkam al ajza. Akhirnya Anda itu melihat Al-Qur'an itu seperti satu kesatuan, satu bangunan yang satu bangunan yang yang rapi, bukan eh kenapa ini tak ada kena mengena dengan ini? Bukan tak ada kena mengena. Anda ini tak faham. Anda ini tak, ini tak faham. Wakat Afrodahu dah uh, hubit al alama Abu Jafar ibnu Zubair, Sheikhu Abi Hayyan fi kitab bin Samahu al Burhan fi Munasa bati tarti pisual Quran dan al alama Abu Jafar bin Zubair, gurunya Abi Hayyan, Abi Hayyan termasuk ulama mufasir hebat dikatakan tafsirnya beliau uh, lebih hebat daripada tafsir Azamah Syariah namanya Abu Hayyan Al-Andalusi <laughs> dulu saya ketika belajar Nahu dengan Doktor Abdullah Awad bin Semit, saya sempat uh, ada kata-kata Abu Hayyan al Andalusi, saya tersilap Abu Hayyan al Andalusi, <laughs> si tertawa semua satu kelas Abu Hayyan al Andalusi. Beliau mempunyai tafsir tak silap namanya Bahrul Muhyid al uh, dan dikatakan tafsirnya beliau itu lebih hebat daripada tafsirnya az zamakhshari al Kashfli Azamak wa Burhanuddin al Bikoi, fi kitabin samahu Nadmu fi Tanasubil Ai wa wa begitu pula al Bikoi dan Suyuti juga punya kitab namanya tanah Durar fi Tanasubis Suwar wa ilmu munasabah ilmun syarif dibilang ilmu ini ilmu yang sangat mulia qala i'tina ul mufasirin bihi lidiqati sikit orang mufasir itu yang cakap pasal ini karena memang dakik memang sangat dalam sekali Mimman aksara fihi al-imam Fakhruddin wa qala fi tafsirih aktsaru lataif al-Qur'an muda'atun fit tarotib fi fit tartibat wa rawabit dibilang Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengatakan bahwasanya majority lataif al-Qur'an makna lataif itu adalah makna yang dakik yang diistimbat dengan kuwatul fikir dengan kekuatan otak yang sangat dalam anda meistimbat makna yang makna yang detail itu namanya latoif. Biasanya latoif latoif itu ada di dalam Al-Qur'an di dalam hubungan antara ayat dan ayat yang lainnya munasabah. Maknanya munasabah itu tidak bisa Anda e, dapatkan kecuali dengan apa? memahami e, dengan menggunakan quwwatuddin. Qala Syekh izudin bin Abdussalam al-munasabah Syekh izudin Salam Mu'tikul Muluk munasabah adalah ilmu yang baik, ilmu hasan. Murtabitun awwalahu bi akhirahu. Fa in waqa'a fi asbabin muhtalifah lam yaqa'u fi irtibat. Dibilang yang namanya munasabah itu awal dan akhirnya itu ada hubungan. Kalau di hal-hal yang berbeda dua sebab yang berbeda maknanya antara keduanya tidak ada hubungan. Fa in waqa'a fi asbabin muhtalifah lam yaqa'u fi irtibat. Wa man rabata dzalika fa huwa mutakallifun bima la an husnul fadlan an kalau sudah dua ayat atau dua surat sebabnya berbeza nak dipaksakan untuk dihubungkan maka hubungannya itu akan hubungan yang rokik hubungan yang hubungan yang tidak kuat yang mana menghubungkan dua kalam yang tidak kuat kata-kata yang bagus atau kalimat yang bagus itu dijaga daripada itu apalagi Al Qur'an kalimat yang paling bagus tidak mungkin kalam yang paling bagus robit antara keduanya itu sangat rokik sekali mustahil ada fa <tik> <tik> innal qur'an nazala fi nayfin wa isrina sana fi ahkamin mukhtalifah syuriat di asbabin mukhtalifah wa makana kadik la ya ta la ya ta ta bi di Al-Qur'an itu turun 23 tahun dan di banyak sekali kejadian selama seperti itu Anda tidak bisa me Me mengikatkan menghubungkan satu dengan yang lainnya itu semau anda kalau anda memang tahu robtun apa namanya ikatan yang kuat tidak apa-apa kalau memang anda tidak tahu tak Anda ikatkan daripada anda memaksa nanti malah- malah nanti malah salah nanti malah salah oke okay. uh, kita baca ek jazul eh jazul Quran bismillah eh jazul Quran eh jazul Quran ini saya kira hal yang sangat penting sekali ya karena Al Qur'an ini menjadi seperti ini karena memang sengaja dibuat oleh Allah seperti ini sebagai mukjizah apa itu mukjizah adalah perkara yang luar biasa yang mana Rasul Wasallam itu menantang umatnya untuk buat seperti ini kenapa karena ada orang mengaku nabi. Sekarang kalau ada orang tiba-tiba datang, sub saya ini nabi, kok kena sembah lata dan uza. Kalau tak sembah lata dan uza, Anda kan masuk neraka. Itu perkara yang besar itu. Itu perkara yang, perkara yang besar. Akhirnya untuk agar tidak semua orang itu bisa mengaku nabi, akhirnya nabi itu diberi mukjizat. Apa itu mukjizat? Perkara yang luar biasa untuk menantang. Maknanya kalau memang ini perbuatan manusia. Aku juga manusia, kalian juga manusia. Engkau boleh buat apa yang apa yang aku bawa kalau memang itu adalah perbuatan manusia. Tapi selama ini bukan perbuatan manusia, engkau tidak akan boleh untuk buat ini. Maknanya memang aku ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat daripada mukjizat. Semua mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya adalah boleh ditengok dengan mata tapi mukjizatnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an itu dengan akal. Karena itu mukjizatnya Rasul ada sampai hari kiamat, berbeda dengan mukjizatnya Nabi Musa, Nabi uh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu semuanya ditengok selesai. Maknanya dengan matinya yang 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 tengok mukjizat itu mukjizatnya juga juga selesai, berbeda dengan 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 Al-Qur'an. Mukjizatnya adalah mukjizat akal. Eklam, analmu dan mujizat ini banyak ya, mujizat ini banyak. Uh, ada mujizat uh, ilmi, ada mujizat di ada mujizat banyak sekali. Dr. Hasan itu dalam kitabnya itu beliau mengatakan bahwasanya beliau mempunyai kitab pasal mujizatul Quran dan banyak. Saya dulu pernah di ketika saya dua tahun yang lalu ketika saya ame subject Islamization of Knowledge. Saya diminta untuk buat pasal mukjizat Qur'an. Saya amik daripada kitabnya Syekh Zaklul An Najar tentang mukjizat al ilmi dalam akomen mukjizat ilmiah. Beliau kan tentang apa itu namanya geologi ya. Beliau tentang geologi. Jadi beliau itu melihat uh, Al Qur'an itu sudah mengatakan tentang ilmu geologi yang sampai sekarang pun baru baru ditemukan. Jadi e, itu adalah namanya mukjizat apa? Sainsnya. Dan banyak ada mukjizat ada di ada mukjizat e, dari perspektif ghaibnya maknanya Al-Qur'an berbicara tentang perkara yang akan terjadi pada masa depan. Banyak orang itu tengok-tengok pasal mukjizat ini, banyak tengok orang-orang tengok pasal mukjizat ini. E Ayat Annal mukjizata amrun khariqun lil'adah makrunun bitahaddi salimun anil anil mu dibilang mukjizat secara umum itu adalah perkara yang luar biasa yang ber, yang ada dengan tantangan yang dia itu salim anil mu'aradhah. Selamat daripada challenge. Maknanya bukan nabi buat challenge ada yang ada yang challenge maknanya oke okay, saya juga buat Al-Qur'an. Lah, kalau orang itu bisa buat Al-Qur'an juga, maknanya Al-Quran ini sudah bukan mukjizat Karena itu orang nak batalkan Islam Mudah aja Anda buat Quran macam Qurannya orang Islam Kalau Anda boleh buat Al-Quran batal Al-Quran batal Oleh Allah takyah semua Quran Satu surat yang paling pendek aja Anda buat Kalau ada orang yang boleh buat macam Surat paling pendek yang ada dalam Al-Quran Maknanya kalau Anda boleh buat macam surat Al-Kawthar, Islam batal. Nabi dusta. Nabi, Nabi, Nabi dusta. 1400 tahun sampai sekarang belum ada orang yang berhasil untuk membatalkan tantangan Al-Quran. Dan yang namanya mukjizat itu imahisiyah atau akliyah. Mana hisiyah itu boleh ditengok dengan panca indera akliyah ini hanya ditengok dengan akal saja. Wa aktsaru mu'jizati bani Israil karat hisyatan di baladatihim wa qillati basaratihim. Wa wa qillati basiratihim dibilang majoriti mukjizatnya nabi-nabi Bani Israel itu bisa ditengok dengan panca indera. Kenapa? Karena mereka itu bodoh. berbeda dengan mukjizatnya umat Islam karena pandai mereka takyah yah eh, maksudnya tidak tidak perlu tengok dengan panca indera tengok dengan akal pun oke kenapa karena kalau hanya tengok dengan panca indera tak ada bezanya kita dengan hewan yang membezakan kita dengan binatang adalah akal ini binatang juga punya panca indera tapi mereka tidak punya akal waktaru muzdzati hadhi ummah akliyah li farti zakaihim wa kamali afamihim walaina hadhi syari'at alam makanat bagiatan alasufahati darilayu yamah khusot bil mukjizah al akliyah al abadiyah liaroha zawul pasoer dibilang karena yang namanya agama ini akan terus ada sampai hari kiamat maka diberi mukjizat yang bisa terus ada sampai hari kiamat apa itu al quran mukjizat akliyah kama kola sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya ma mithluhu amana alaihi albashar wa inna makana ladhi utituhu wahyan awhaullahu ilayya farju'an akun aktharuhum tapi an akhrajahul Bukhari. gila maknahu ini adalah hadis dibilang apa makna hadis ini? Makna hadis ini bahwasanya mukjizatnya para nabi itu akan punah dan hilang setelah nabi itu hilang. untanya nabi soleh, apalagi membelah laut nabi Musa. Semuanya itu dengan meninggalnya nabi Musa, bahkan dengan bahkan dengan meninggalnya orang-orang yang hadir yang melihat mukjizat itu hilang. Berbeza dengan mujizatnya Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam, Rasul meninggal. Para sahabat meninggal, Al-Quran masih tetap ada. Dengan mujizat itu ada terus, maka Rasul berharap bahwasanya Rasul akan menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Kenapa? Karena mujizatnya boleh ditengok, boleh dilihat, walaupun Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam sudah dipanggil oleh Allah, akan tetapi mukjizatnya para nabi-nabi terdahulu hilang dengan meninggalnya para dengan meninggalnya para nabi dan pengikutnya. Wa mukjizatul Qur'an mustamiratun ila yaumil qiyamah wa khurquhul adata fi uslubihi wa balaghatihi wa ikbarihi bil mughayyabat. Fala yamurru asun minal a'sar illa wa yadhharu fihi shay'un mimma akhbara bihi annahu sayakun yadullu ala sihhati dawah. Dibilang Qur'an itu luar biasa dari hal-hal mengkhabari masa depan yang akan datang tidak ada satu zaman pun kecuali Al-Quran itu akan terus digali maknanya sampai sekarang Al-Quran masih belum 100% digali setiap asar ada penemuan baru aku sudah cakap dahulu terus seperti itu wakila al makna anal an mujizat al wadihah al madiyah kanat hisyah tushahid tushahidu bil absor karena kotisa oleh wa aso Musa wa mujizatul Quran bil basar. Dibilang mujizat-mujizat -mu zaman dahulu itu disaksikan dengan mata seperti ontanya Nabi Soleh, eh, aso tongkatnya Nabi Musa, akan tetapi mujizatnya Alquran disaksikan dengan akal. Basilah itu akal atau hati atau iya, atau jiwa. Fa yakunu man yatba'uhu li ajliha akthar li anna alladhi yashahidu bi ann rusy yang qaridu bi qiradi musyahidihi walladhi yashahidu bi anil akal fa kin yashahidu kullu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirran dibilang dan karena mukjizatnya Quran itu daripada akal maka a ak kan banyak pengikutnya. Kenapa? Karena yang dilihat dengan panca indera akan habis dengan habisnya yang dilihat atau habisnya dengan yang melihat. Tapi Al-Quran akan terus ada sampai hari hari kiamat. Wala khilafah bin ukolah uqala anna kitab ta'ala mu'jizun lam yaktir ahadun ala mu'aradatihi ba'da tahadihim bitalik. Tidak ada khilaf antara ukolah bahwasanya sampai sekarang tantangan Al-Quran belum ada yang mematahkan sampai sekarang wala maj'a abihinnabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa kanu afsah wa kanu afsah alfusaha wa masaqi alkhutaba wattahaddahu mala'an ya'tu bi mathlihi wa amhalahum tulasilin falam yaktiru zaman dahulu rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada mereka itu menantang dan mereka itu orang yang paling fasih orang-orang jahiliyah itu orang yang paling fasih ditantang untuk Quran mereka tidak mampu untuk buat apalagi sekarang apalagi apa apalagi sekarang oleh nabi, bukan hanya ditantang beliau tunggu bertahun-tahun, bukan hanya tak boleh buat Quran. Beli mereka, mengajak berperang. Kalau mereka memang boleh untuk buat Al-Quran, buat aja. Buat Al-Quran itu tidak membahayakan nyawa, tapi berperang membahayakan nyawa. Kenapa engkau pilih berperang daripada membuat Al-Quran? Karena memang engkau tidak mampu buat Al-Quran. Karena itu. Memilih cara yang mudah, akal tidak bisa, otot report. Taala mislihi ingka Dibilang oh, Allah mengatakan bahwasanya kalau memang anta itu benar, sila buat macam Quran, selesai masalah. tahadahu bi asri suwarin minhu. Bukan hanya Quran, oke okay lah, kalau orang anta tak boleh buat Quran. Buatlah 10 surat macam Al-Qur'an. Mudah kan Qur'an ada 114. Engkau tak boleh buat macam itu, buatlah 10 surat. Am yakulu naftarah, kul faatubi 'asyri mislihi muftarayatin. Wa da'u man istata'tu min dunillah in kuntum shodiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bil ilah. Dia bilang kalau memang Qur'an itu muftaro Dusta. Buat 10 surat yang macam engkau bilang dusta itu. Engkau panggil semua profesor, doktor, LCMA, semua engkau buat. Kecuali Allah. Kecuali jangan minta tolong Allah. Engkau minta tolong semuanya. Manusia, jin, engkau tak akan boleh buat macam Al-Quran. Sepuluh surat tak boleh. Satu surat je. Summa tahadda humbi sufi. Summa suratin fi kaulihi. Am naftarah kulfaktu bisuratin mislihi. Summa karrara tahaddihim. So, bukan hanya sekai, dua kali diulangi. Buat satu surat. Diulangi lagi. Kalau memang kau ini ragu dengan hambaku. Ragu dengan Muhammad ini nabi apa tidak. Buat satu surat saja. Kalau engkau tak boleh buat satu surat. Maknanya ini Al-Quran bukan buatan Muhammad. Kalau memang ini buatan Muhammad, engkau pun juga manusia, Muhammad pun juga manusia, engkau pasti juga bisa buat, apalagi Rasul SAW alaihi tak boleh baca dan tulis. Sebagian orang itu mengatakan bahwasanya tak boleh baca dan tulis adalah kelemahan Rasul, tidak. Itu adalah istimewanya Rasul. Agar orang tidak ada yang cakap, tidak ada kemungkinan bahwasanya Al-Qur'an ini dibuat oleh Rasul. Karena kenapa? Rasul tidak boleh baca dan dan tulis falamma ajazu an mu'aradatihi wal ityan bi suratin tusbihuhu ala kasrotil khutaba fihim wal bulagha nada ale bi idharil ajaz wa ijazil qur'an wa ijazil qur'an dibilang ketika mereka sudah tidak mampu walaupun di dalamnya itu banyak sekali orang-orang fasih Al-Qur'an langsung mengumumkan bahwasanya kalian itu tidak akan mampu dan Al-Qur'an itu memang mukjiz Fakola kul an istimatil insu wal cinnu ala ayat tu pimithlih adalah Quran layak tu na pimithlihi walau kana baktu melibat tinta hilah dibilang jangan kan kutobak kutobak kalian engkau nak minta tolong jin setan semuanya engkau minta tolong kau tidak akan bisa buat macam Al Quran walaupun kau disaring bantu membantu ada wahum fosaha ulud ini mereka itu padahal mereka itu fosaha ulud yakni fusoha yang paling best pada zamannya. Wa kanu Wakatkanu ahrososhein ala itfa inureh wa ekfa i amreh. Walau kana fi makdorati fi makti fi makti roti la adalu ilaiha kot anil hujjah dibilang. Padahal mereka itu orang-orang Arab itu sangat ingin sekali untuk memadamkan dakwah Nabi. Kalau memang mereka mampu untuk buat Al-Quran macam seperti Nabi, mereka tidak akan menunggu satu menit pun untuk buat ditunggu bertahun-tahun mereka tak buat bukan karena mereka tak nak tapi memang mereka itu tak tak mampu walam yang an ahadin minhum an shein min dalika mau bal wal tarotan dibilang dan tidak ada yang menukil bahwasanya mereka itu nak pernah sekali nak buat tidak ada karena kenapa ketika mereka itu tengok Al-Quran, mereka sudah tahu ini bukan levelnya manusia. Terus macam mana kita nak hancurkan Muhammad ini dibilang kita tak yah dengar kita mu'anid. kita tahu itu benar tapi kita tak nak tak nak ikut istihza kita 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 maki je kita maki je fatarotan yakul eh, fatarotan kolu sehrun Quran itu adalah sihir tarotan kolu syair ini adalah syair watarotan kolu asatirul awalin ini adalah kisah-kisah orang zaman dahulu je semua ini adalah kata-kata yang keluar karena mereka itu pening. Dan yakul wa'ad ibn Mughirah, wa'ad ibn Mughirah ini adalah salah satu orang kafir Quraisy yang Allah marah dengannya. Sampai dikatakan, Zarni wa man khalaqtu wahida. Faja'atullahu ma'alam mamduda wa banina syuhuda. dibilang biarkan. Karena wa'ad ibn Mughirah ini macam mastermind-nya orang-orang kafir dahulu. Allah cakap kepada Rasulullah SAW, sudah biarkan nanti pada hari kiamat aku nak duel dengan Ula bin Mughirah <laughs> macam itu. wa man Biarkan aku nak versus Ula bin Mughirah ketika dia sudah berhadapan dengan aku pada hari kiamat, dia nak buat apa? Dia nak dia nak dia nak buat apa? Ketika orang-orang kafir itu minta tolong Ula bin Mughirah untuk apa namanya? memecahkan masalah Al-Qur'an ini. Terus tolonglah, berikan kami kata-kata agar kami ini bisa menang dengan Al-Quran ini, atau buatlah syair yang kami ini bisa menang dengan, daripada Al-Quran al ini. Dibilang, an fi quran. Kalimatan tur turdih. Kalimatan wa Al-Quran, kalimat yang turdi, wahai quran kalimat turdi, wahai turdihim, quran kalimat yang turdi, wahai al wa kalimat yang turdi, Fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bi minni. Wallah, katanya saya bin, bin Mughirah. Tidak ada satu orang pun lebih alim daripada aku di dalam bangsa Arab ini. Tidak ada di sini ini aku yang paling alim. Masalah syi'ir. Rojaznya dengan kosidahnya, hatta dengan syi'ir-syi'ir jin. Wallah, Al-Qur'an itu Wallahi ma yusbihu alladhi yakulu syi'an min hadha Wallah Quran ini tidak macam syair, tidak macam rojas, tidak macam syair-syairnya jin Wallahi inna liqaulihi alladhi yakulu halawah Wallah Ada manis suf Wa inna alaihi latalawah. Wallah ini sangat best sekali Saya tak boleh buat apa-apa dibilang Wa inna hu la musmirun a'la Ibarat pah pohon Quran itu atasnya musmir Buahnya banyak, wamuhdikun asfalah. Akarnya itu merambat, maknanya pohon besar. Akarnya itu, apa namanya? Mengakar sangat dalam dan sangat luas. Rindang dan banyak, apa namanya? Rindang dan banyak pohonnya, dan banyak buahnya. Wa innahu la ya'lu wa layu la wa innahu la yuhattimu matah. Tah, dibilang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya dan yang di bawahnya akan dihancurkan itu orang orang kafir sendiri ketika tengok Al-Qur'an memang benar-benar mukjizah oke okay. wajhu ijazihi qala imam fakhruddin wajhul ijaz al-fasahah wa gharabatil uslub wa min jami'il uyub dibilang perspektif mukjizatnya Al-Qur'an adalah bahasanya dari perspektif kefasihannya dan uslubnya yang pelik dengan peliknya itu selamat daripada semua aib bahasa hebat aneh jelas. Nah, ini yang paling top ini. Wa qala az zamlakani wa jul ejas rajiun ilal taklif fil khas bihi lamut lakot taklif bi anik tadalat mufradatuhu tarkiban wa zinatan wa alat murakkabatuha ma an dibilang zamlakani mengatakan mukjizatnya Al-Qur'an itu terletak daripada uh, taklifnya yang yang khas. Uh, susunannya yang khas. Mufradatnya oke. Okay eh, uh, wazirnya juga oke okay. semuanya itu macam perfect qala ibn atiyah as sahih walladhi alaihi al-jumhur wal hudzak fi wajhi ijazihi annahu bi wa sihhati ma'na wa wa sihhati ma'ani ibn atiyah ini salah satu min akbari tafasir inda ahli sunnah tafsir ibn atiyah tafsir ibn atiyah Syekh Said Fodah sering menukil daripada ibn atiyah ini dibilang Uh, wajah ijaznya yang sahih adalah nadomnya dan maknanya itu benar watawali fasohati alfadihi dibilang dan setiap lafadznya itu fasih di fasih kemudian plus fasih 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 terus wadzalika anallahu ahata bi kulli syai'in ilma wa ahata bil kalami kullahu ilman fa idza tarattabat al lafdhu min al qur'an ulima bi ihatatihi ay lafdhatin tasluhu antaliya kula dibilang karena Allah itu mengetahui segalanya maka Allah itu tahu lafadz mana yang sesuai dengan lafadz yang setelahnya wa tapi makna pak makna maknanya lafat yang makna yang kedua menjelaskan makna yang pertama yakni semua maknanya dan lafatnya itu semuanya sempurna thumma kadzalika min awal qur'an ila akhirihi wal bashar dibilang ini semuanya terjadi dari awal sampai akhir wal bashar ya ummuhumul jahlu wan nisyan wadhuhul manusia itu sering lupa dan tidak semua itu pandai wa ma'lumun daruratan anna ahadan minal bashar la yuhitu bidzalik ja'adat alquran fil min selama manusia itu banyak yang bodoh dan banyak yang lupa yang tidak ingat maka tidak ada seseorang pun yang bisa untuk buat macam Al-Quran Karena itu Allah letakkan Al-Quran dengan level yang paling atas di dalam Fasoha Di dalam apa? Fasoha karena itu e, batal orang yang mengapa namanya tidak tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya mampu buat 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 macam Al-Qur'an akan tetapi Allah cabut kemampuan itu itu namanya mukjizatnya dengan sirfah. Sirfah itu maknanya orang kafir dulu bisa buat macam Al-Qur'an cuma oleh Allah di, diambil kemampuannya tapi hakik tapi al-makna hakiki bukan bukan ini mujizat Qur'an mukjizat hakiki ya. Maknanya walaupun dengan kemampuan orang kafir mereka tidak akan mampu untuk buat macam Al-Quran. Walaupun dengan kemampuan orang-orang uh, kafir jahiliyah pada masa dahulu. Uh, Wa bihadha yabtulu qawlu man qal innal araba kana fi kudrati hal ityan bimithlihi fasorofu an dalik. Ini namanya mukjizat bisirfah. ada laisa, laisa muqtamad. Wa sahih. Anahulam yakun fi kudrati ahadin kotu yang sahih bahwasanya memang Al-Quran itu memang bukan dalam kemampuan manusia bukan maknanya dalam kemampuan manusia tapi kemampuannya dicabut oleh Allah bukan seperti itu walihada tarol balik yunaki awil khutbah haulan wa dibilang seseorang yang fasih itu kalau nak buat khutbah itu berbulan-bulan bahkan sampai setahun bahkan sampai apa? Bahkan sampai setahun. Setelah setahun dia tengok lagi, ini ada yang salah, dirubah lagi dan terus seperti itu. Wa kitabullahi taala launuziat minhu laftoh summa udira lisanul arab ala laftatin ahsan min halam. Adapun Al-Qur'an itu kalau Anda amik satu lafat ya. Coba satu lafat ini doroballahu mathalan. Letak satu kalimat lainnya doroba yang maknanya sama dengan doroba tidak akan seindah doroba tidak akan seindah doroba wa nahnu tatabayan lana al bara'a fi aktsarihi wa yakhfa alaina wajhuha fi mawadhi' li kusirina an martabatil arab yauma idzin fi salamati dzok dibilang kami tahu majoriti hebatnya Al-Qur'an dengan lafadznya cuma memang kami tak macam Arab-Arab pada zaman dahulu yang memang uh, dilahirkan dalam keadaan fasih wajudatil qariha wa qamatil hujjah alal alam bil arab dan alam semesta ini matil hujjah alaihim dengan Arab ya namanya kalau Arab Zaman dahulu tak boleh buat macam Al-Quran, sekarang pun juga tak akan boleh buat macam Al-Quran. Idhkanu arbabal balfasoh wa madinatul kama wa matil hujjah fi mu'jizati Musa bis wa fi mu'jizati Isa bil atiba fa inna allaha inna maja'ala mu'jizatal ambiya bil wajih syahir abro'ma matakun fi zamanin nabi alladhi aroda idharau. Dibilang, karena mereka orang-orang Arab pada zaman dahulu itu tempatnya untuk tantangan. Mana engkau adalah orang yang paling hebat di dalam masalah bahasa? Engkau, kalau engkau tak boleh untuk buat tandingan Quran, orang lebih bodoh daripada engkau. Apalagi begitu pula pada zaman Nabi Musa itu sihir. Ketika itu sampai puncaknya, pada zaman Nabi Isa kedokteran sampai pada puncaknya, tapi tidak bisa sihir, tidak bisa untuk merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Dia bisa untuk menipu mata, tapi tidak bisa untuk merubah hakikat. Begitu pula, eh, kedokteran pada zaman Nabi Musa tidak sampai, tidak bisa sampai menghidupkan orang mati. Akhirnya, datanglah mukjizat untuk mematahkan semua itu. Begitu pula, zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang paling pandai di dalam syair karena itu diletakkan syair yang paling yang paling hebat mungkin kalau ada nabi pada zaman sekarang mungkin kan sekarang banyak teknologi mungkin kalau ada nabi akan diberi teknologi yang paling yang paling hebat maknanya tidak ada nabi yang akan yang diutus oleh Allah kecuali akan diberi mujizah dengan sesuatu yang paling hebat pada masanya seperti itu wa fi mujizati Isa bil atiba fa inna Allah inna ma ja'ala mujizatil anbiya bil wajhi syahir abra mata kunu fi zamanin nabi alladhi arada fakana sihir kodinta hafi muda di Musa ilagoya teh ya ini pada zaman Nabi Musa itu sihir puncak puncaknya wakanda likatip di zaman Isa walafasa di zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tambihan dua dua tambih al awal tambih itu adalah sesuatu yang sudah anda ketahui dari awal cuma diingatkan biar anda tak lupa Al awal uktulifah uh fitafah Quran firman bilfasohah pada tifaki malahan nahum fi alam roti dibilang kita kan sepakat bahwasanya Quran itu puncaknya balagoh tapi apakah dalam Quran itu ada berlevel-level maknanya ayat pertama tak sefasih ayat kedua ayat ketiga tak sefasih ayat pertama apakah bisa seperti itu walaupun mereka itu di puncaknya balagoh atau setiap ayat itu paling fasih pada tempatnya alal muhtamat tidak di dalam Al-Quran ada fasih wal afsah Tapi fasihnya Al-Quran masih jauh levelnya dengan fasihnya kita. Al-awwal ikhtalafa atau ikhtulifa. Ikhtulifa fi tafawutil Quran fi maratibil bala fi maratibil fasohah ba'da tifakihim ala annahu fi a'la maratibil bala Allah. la yujadu fi tarakib ma huwa asyadu tanasuban wala tidalan fi ifaridhalikal makna minhu faktarul kodi. Al-Mana bilang qodi uh, Al-Baghillani mengatakan mana? Maknanya memang Al-Quran setiap kalimat dan setiap ayat dalam Al-Quran sudah sampai puncaknya. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Wa anna kulla kalimatin fihi mausufatun bidhir wa til wa inkana ba'dun nas ahsanu ehsasan lahu min ba'd waktaro abu nasra al-kushiri wa gairuh at-tafawud wa fil-Quran Abu Nasr al kushairi Abu Abu Nasr al kushairi dan selainnya mengatakan bahasanya di dalam Al-Quran kefasihan itu tidak satu level ada berlevel-level ada yang tinggi ada yang ada yang rendah walaupun orang-orang itu ketika merasakannya itu berbeza-beza kenapa karena memang dauknya orang itu berbeza-beza yang kedua apa kila al hikmah fitan Quran anis fitan zihil Quran Anisyir al mauzun dibilang Al-Quran itu kenapa sih kok di dalam Al-Quran tidak ada syair sama sekali? Kenapa? Dibilang ma'an al mauzun min al karam rut batuhu faukorut pati Dibilang Al-Quran ini bukan syair. Sesuatu yang bukan syair itu namanya nazar. Nazar. Kenapa Al-Quran ini nazar? Dia bukan syair. Padahal yang syair itu lebih kuat, lebih hebat daripada yang nazar. Di kenapa kok Al-Quran itu turun tidak seperti syair-syair? Dibilang bahwasanya al Quran itu adalah sumber daripada kebenaran dan inti daripada kejujuran. Adapun syair itu banyak dustanya, itu banyak dustanya. Yang namanya syair itu adalah membuat suatu yang dusta macam benar. Lah kalau Quran itu syair, maknanya akan ada semacam dusta, padahal itu adalah sumber kebenaran karena itu tidak ada syair di dalam Al-Qur'an. Annal Quran, An -Quran mambaul haqq wa macam-macam usitik wa kusara amri sya'ir at-takhil bitasawuril batil fi suratil fi suratil haqq wal ifrat fil wal ifrat fil itraq wal mubalaghah fi dzammi wal wal ida dibilang menyair ini berlebih-lebihan dalam memuji dan kalau memaki pun juga berlebih-lebihan tanpa menunjukkan kebenaran karena itu selama maksudnya sya'ir itu hanya memaki, memuji berlebih-lebihan di dalam memaki, uh, me -me menampakkan kebatilan itu dengan seperti kebenaran, hal-hal semacam itu tidak boleh ada di dalam Al-Quran. Walihada Nazzahullohu nabiyahu Anhu. Waliatrizuhroti Syair Bil Qidib karena Al-Quran, apa karena syair si itu masyur dengan bohong. Karena itu di dalam mantik pun ada kias namanya kiasat syi'riyah. Kenapa? Kiasat syariah adalah sebuah kias yang intinya itu untuk menjadikan Anda itu hatinya itu terpanggil. Tak kisah benar atau salah. Ya banyak salahnya banyak. Dan banyak dia ya tak kisah benar atau salah. Kalau salah pun tak ada masalah. Yang penting bisa menggerakkan hati Anda. Terutama di dalam masa-masa demokrasi seperti sekarang ini. Tak tak penting benar atau salah. Yang penting itu food yang banyak. Yang penting itu adalah food yang banyak. Karena suara rakyat, suara suara, suara tuhan saya tengok beberapa kampin-kampin itu dusta aja. Dusta aja. Tapi karena kedustaan itu banyak menyentuh perasaan, dia tak kisah, betul saya dusta tapi orang food saya daripada saya benar tapi orang tak nak food saya. Akhirnya dia pakai siir, pakai hal-hal yang menyentuh perasaan hanya untuk menyentuh perasaan, bukan untuk mengungkapkan kebenaran karena untuk menyentuh perasaan itu tugasnya syair dan biasanya itu dusta karena itu kias yang menyentuh perasaan itu namanya kiasat apa syiriah wali ajli syuhrati syair bil kadhib sama ashabul burhan al kiasat al muatiyah fi <coughs> amr ilal butlan wal kadhib syiriah dibilang kias-kias dalam mantik itu kias-kias yang banyak yang biasanya salah atau dusta dan hanya tengok menyentuh perasaan jika kan ini adalah kias syiriah

pasti syairnya tak terlampau pandai. Kenapa? Kalau Anda pandai syair, maknanya Anda ini pandai industri. <laughs> pandai industri. Oke? <Okay? laughs> Alhamdulillah kita baca sedikit banyak hari ini. Insya Allah, esok kita ada kelas lagi. Insya Allah. Kita akan baca inayatul ulama bil ulum al mustambatoh min Quran. Kita akhiri sampai sini. Wa taufik wal, hidayah, wal inayah. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.